Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alayhi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، حاضرين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan pada bab yang selanjutnya. Yang sebelumnya telah kita baca tentang bab hukuman bagi mereka yang berhaka kepada kedua orang tuanya, ancaman untuk disegerakannya azab atau akan disegerakannya azab bagi siapapun yang berhaka kepada orang tuanya. Dan dikutipkan dalam hadis, di antara bentuk durhaka adalah memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang tua. Bab yang selanjutnya yaitu tentang doa orang tua. Dalam artian mustajabnya doa yang dibacakan oleh kedua orang tua kita, ibu kita atau ayah kita. An-Nabi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsu da'awatin." Ada tiga bentuk doa yang sifatnya mustajabatin lahunna. Tiga sifat doa yang kesemuanya sifatnya mustajab, artinya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna, yang tidak ada keraguan akan terkabulkannya tiga bentuk doa berikut ini. Yang pertama, da'watul mazlum, doa yang dipanjatkan, yang disampaikan oleh seseorang yang keadaannya terzalimi. Yang kedua, wa da'watul musafir, doa yang dipanjatkan, yang dibaca oleh seorang musafir. Yang ketiga, dan ini merupakan asyahid, wa da'watul walidain, doa yang dibacakan oleh kedua orang tua, ala waladihima, untuk
anaknya, doa orang tua kepada anaknya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang keadaan yang perlu diperhatikan, bahwa doa merupakan bagian ibadah yang agung. Doa merupakan bagian ibadah yang sangat tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam pembahasan tauhid, bagaimana tersesatnya segolongan orang karena salah dalam mengarahkan doa, tidak mengetahui fikih doa, tidak mengetahui fikih dalam bagaimana berdoa. Dan tentunya selalu mempelajari tauhid ini akan memperkuat keadaan seorang hamba, dan tentunya akan semakin besar harapan untuk terkabulkannya doa, baik itu doa ibadah ataupun doa yang sifatnya doa masalah. Dan keduanya insyaallah pernah disampaikan tentang pembahasannya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tiga bentuk doa yang mustajab, yang akan dikabulkan. Jadi ini tentunya satu sisi ada terhib dan satu sisi ada yang sifatnya terhib. Yang sifatnya terhib adalah bagi mereka yang kondisinya masuk dalam sifat yang akan disebutkan ini, hendaknya mereka jangan memutuskan harapan untuk senantiasa berharap kepada Allah, memohon kepada Allah. Dan kita mengingat fad'uni astajib lakum, hendaknya kalian semuanya berdoa kepada aku, niscaya aku akan kabulkan. Dan hanya seseorang yang berada dalam sifat berikut ini, mereka meminta yang terbaik kepada Allah, meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada makna at-tarhib dari sisi mereka yang kondisinya berada dalam sebuah ancaman doa dari sifat-sifat doa yang telah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca yang pertama, doa yang mustajab adalah da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi, siapapun mereka. Fajiran kana wa mu'minan, baik dia adalah orang yang beriman kepada Allah atau dia adalah orang yang jahat, doanya akan didengarkan Allah Subhanahu wa taala dalam artian akan dikabulkan.
ketika dia dalam keadaan terzalimi. Yang perlu kita ingat, terkabulnya doa dari orang-orang yang berbuat jahat kepada Allah tidak berarti merupakan tanda kecintaan Allah kepada mereka, tetapi ini merupakan hak atau bagian dari rahmat Allah, bagian dari nikmat Allah kepada hamba-hambanya ini. Dan harus kita ingat, terkabulkannya sebuah harapan yang sifatnya duniawiyah bukan bukti dan bukan tanda kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Sebagaimana terkabulkannya harapan dari orang-orang yang kufur kepada Allah sehingga mereka mendapatkan dunia mereka, mendapatkan kekayaan mereka, mendapatkan segenap apa yang mereka inginkan, bahkan apa yang diinginkan hawa nafsunya. Tapi ingat, ini bukan tanda kecintaan Allah kepada mereka. Karena perlu kita ingat, kalau tanda bukti cinta Allah adalah urusan dunia yang ada pada mereka, keadaan duniawiyah yang ada pada mereka, maka tentunya seorang yang fakir, seorang yang terlunta-lunta, seorang yang miskin, berarti tentunya dia adalah orang yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walhamdulillah, urusan dunia semata bukan tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis ini diingatkan bahwa orang yang terzalimi doanya mustajab. Orang yang terzalimi. Dan antum perlu mengingat, sifatul zulm yang diarahkan kepada seseorang beraneka ragam, baik yang berkenaan dengan kehormatan, yang berkaitan dengan fisik, dan yang fisik mencakup tentunya apa yang ada dalam anggota, seluruh anggota tubuhnya, dan yang berkaitan tentang harta benda yang ada padanya. Kezaliman diarahkan dalam bentuk yang seperti ini, baik yang mengarah kepada kehormatan seseorang, yang kedua yang mengarah kepada fisik seseorang, atau yang mengarah kepada harta benda. Dan apapun bentuknya dari tiga sifat ini, Rasulullah menyatakan adz-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman apapun bentuknya akan mendatangkan dzulumat, kegelapan dan kegelapan yang berlipat, balasan dari Allah di hari kiamat. Antum mengingat dan pelajaran yang insya Allah sudah dipaparkan kepada antum, kalau yang berkaitan dengan haqqullah, insya'a adzaba wa insya'a ghafar. Jika yang berkaitan dengan hak Allah, selain daripada kesyirikan ketika orang itu mati, mungkin Allah akan memaafkan, atau mungkin Allah akan mengadzab. Sebagaimana firman Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi yang berkaitan dengan haqqul adadi, ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ampunan
sampai terjadi atau sampai Allah Subhanahu wa taala kerap menyelesaikan urusan antara keduanya dari bentuk kezaliman. Sehingga ketika seorang mengambil sepotong ranting yaitu merupakan hak saudaranya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan meminta pertanggungjawabannya. Dan kita mengetahui apa yang dinamakan al-arasat, tempat yang akan dipertemukan antara seorang yang pernah melanggar hak saudaranya. Makanya antum mengingat bagaimana keadaan seseorang yang datang kelak pada hari kiamat membawa kebaikan yang begitu banyaknya secara zahir dan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan, tetapi juga dia telah melakukan kezaliman kepada saudaranya. Dia telah mencerca saudaranya, kehormatannya. Syatama hadza, dia telah mencerca. Wa daraba hadza, dan dalam kondisi dia telah menyakiti saudaranya, menyakiti fisiknya. Wa akhadha mala hadza, atau dia mungkin mengambil bagian harta orang ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Diambil dari para kebaikan-kebaikan dari orang yang berbuat zalim, yang jika tidak mencukupi kebaikan ini untuk menutupi kejahatannya, kezaliman, maka kejelekan-kejelekan, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang mazlum ini akan diberikan kepada orang yang zalim. Una'udhu billahi min dzalik. Tidak ada yang ringan ya ikhwatan yang berkaitan dengan sikap merendahkan saudaranya apapun bentuknya. Jangan sangka bahwa pandangan mata itu bisa menyakiti saudaranya. Jangan sangka bahwa senyuman itu tidak bisa menyakiti saudaranya. Dan jangan menyangka gerakan fisik semata juga bisa menyakiti saudaranya. Maka berhati-hatilah, khawatirlah jika orang yang ternyata tersakiti daripada sikap kita, dia mendoakan kejelekan atau mendoakan sesuatu yang tentunya kita khawatir doa itu akan mengenai kita akibat daripada tingkah kita. Makanya kita mengingat usul dalam interaksi yang besar sehingga kita tidak membolehi saudara kita. La dharara wa la dirar. La dharara wa la dirar. Ini usul interaksi. Kadang-kadang orang menzalimi saudaranya dengan tanpa dia sadar. Dia menzalimi saudaranya dengan tanpa dia sadar. Pola kehidupan kadang-kadang menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dia butuhkan dalam keadaan dia tidak sadar atau lupa. Ternyata apa yang dilakukan itu mengganggu dan menzalimi saudaranya. Jangankan sifat zalim, bahkan Rasulullah menyatakan orang yang berada dalam kondisi beribadah kepada Allah, berada di tempat yang paling mulia yaitu Baitullah, dalam keadaan membaca zikir yang paling mulia yaitu mengingat Allah, tetapi dinyatakan oleh Rasulullah ketika seseorang ini mengangkat suaranya sehingga mengganggu saudaranya,
dia dikatakan teranaki di sarangnya. Berada di rumah Allah dalam keadaan beribadah, berzikir. Tapi tatkala dia mengeraskan bacaannya dan mengganggu saudaranya, dikatakan dia terhanyut di sarangnya. Ini dalam kondisi beribadah, ternyata dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukan telah terbingkai dengan sifat yang mendzalimi saudaranya. Inilah ibadah. Apabila perkara-perkara kita menganggap kadang-kadang itu mubah, memaaf, intasifkan sesuatu yang tidak sewajarnya kita lakukan dan tidak penting bagi kita, buat apa kita lakukan? Kita khawatir itu akan mendzalimi. Sekali kita khawatir itu akan mendzalimi saudara kita. Contohnya memaaf. Kita khawatir mungkin ini akan menyakiti saudaranya. Orang sudah memiliki motor bawaannya, motor yang baru, yang tidak ragu lagi dengan Masya Allah, jalannya cepat. Tapi kadang-kadang dia lupa untuk supaya keluar suara itu apa? Suara keras. Dia terasa mantap kalau sekali tekan keluar suaranya sama, bisa ngalahkan suara takut. Dia marah. Di pagi hari dia keluar dengan motornya dan tanpa sadar, tetangganya mungkin masih belum terbangun. Kita ingin sholat subuh, ingin berangkat. Sebagai kemalasan kita apa? Hidupkan motor kita, kemudian kita gas suara yang keras. Subhanallah. Mungkin kita katakan orang yang mendengarkan di balik dinding yang ada di sisa rumah kita mungkin ada marah. Mungkin yang dibalik diri kita memiliki bayi kecil yang masih membutuhkan istirahat. Tapi coba, mungkin dia akan mendoakan doa yang sangat baik. Dan sekali apa yang kalian ada atau yang dilihat pada diri kita, dia sudah mungkin sepatnya ringan. Tanpa sadar rumahnya, kalian mengeluarkan motornya, kemudian menyalakan agak jauh dari para rumah yang punya bayi ini. Kemudian dilihat oleh orang yang memiliki rumah itu, yang memiliki bayi itu, kemudian tersentuh dan dia mendoakan kebaikan. Subhanallah. Ini juga hal yang terbaik tentunya. Mendoakan saudaranya dalam keadaan tanpa diminta dan tanpa diketahui. Ini doa dari Allah. Tapi ingat, da'watul mazlum tidak harus doa dari yang mazlum ini adalah mazlumnya yang besar, yang dicuri hartanya dengan takaran minimal 2 juta. Oh, kalau 1000 itu tidak mendolimu. Saya 1000 tidak mendolimu. Makanya ingat, tiga bentuk kezaliman itu kadang-kadang terjadi dengan tanpa alasan. Dan ini membutuhkan untuk kita selalu bersifat kepada Allah. Kita meminta ampun kepada Allah dan selalu kita membentengi diri kita dengan kita membaca al-Qur'an dan kita saling mengingatkan. Yang selanjutnya, tentunya kita ingat da'watul mazlum ini 'am 'ala man zalamahu wa in kana fajiran. Walaupun orang ini kondisinya adalah orang yang jelek, dan perlu diingat terkabulkannya satu doa dan harapan bukan sebagai pertanda yang pasti bahwa Allah mencintai hamba-Nya. Ingat. Makanya sekarang banyak juga dari kalangan orang-orang yang melakukan pengobatan secara alternatif. Alternatif ini sebenarnya jalur apa? Alternatif kesyirikan. Orang mengatakan menjuluki sesuatu yang jahat dengan sifat-sifat yang Masya Allah saat ini. Dibalikkan, riba dibilang bunga. Ini yang saya dengar apa ya? Bunga atau riba dikatakan apa? Bunga.
kemudian juga bentuk beberapa hal yang lainnya yang subhanallah kadang-kala disifati dengan sifat-sifat yang tidak sewajarnya pun dikatakan para ulama. Orang gila dikatakan apa? Para ulama. Sebagian secara muncul pengobatan alternatif dilakukan oleh para pendeta dengan ada orang yang dalam keadaan tadinya tidak bisa berjalan, kemudian dituangkan, kemudian keluar dari tempat itu dalam keadaan bisa berjalan. Dan di antara bentuk tamsiliyah, kristenisasi yang mereka lakukan di tempat-tempat tertentu dalam pengobatan asal dalam bentuk seperti ini. Sekali lagi, ini bukan bukti kebenaran mereka. Bukan bukti kebenaran mereka. Yang sifatnya duniawi, yang itu bukan bukti. Sebagaimana dia makan, sebagaimana dia makan, atau bisa makan, bisa minum, bisa menghirup nafas, atau mungkin lebih kaya daripada kita, itu bukan bukti. Kecintaan Allah. Yang selanjutnya, wa da'watul musafir, doa yang dipanjatkan oleh seorang yang musafir apapun safarnya selain mati. Maksudnya mati. Masih hidup. Da'watul musafir, doa yang dipanjatkan oleh seorang musafir. Safar ini dengan syarat yang sifatnya safar jaiz. Secara umum terbagi dua safar, yaitu safar yang sifatnya mubah, yang kedua sifat atau safar yang sifatnya haram. Safar yang sifatnya haram tidak masuk dalam kriteria terkabulkannya doa atau mustajabnya doa orang ini. Itu dia safar ingin melakukan atau ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi safar yang diinginkan dia adalah safar yang sifatnya da'is. Selama dia dalam bentuk atau dalam kondisi sebagai seorang musafir, safar itu beraneka ragam bentuknya. Secara umum ini terbagi dua, ada yang mubah, ada yang haram. Yang mubah di sana ada sifatnya wajib. Apa safar yang sifatnya wajib? Haji. Umrah, umrah yang wajib. Ini sifatnya wajib. Ada juga umrah safar yang sifatnya mustahabbah, yang sifatnya mustahabbah atau tatawwu. Itu orang yang pergi ingin berangkat umrah, ingin silaturahmi untuk kedua orang tua, ingin menjenguk saudaranya. Ini tatawwu dan ini juga musafir. Ada safar yang sifatnya mubah. Dari Jakarta ke Surabaya untuk berdagang. Asalnya apa? Asalnya mubah. Sifatnya mubah dari asal. Dan setiap kondisi memiliki akam. Setiap kondisi memiliki akam. Kemudian dalam bentuk safar itu, baik yang wajib atau yang tatawu, ada yang atau yang mubah, itu dalam kondisi safarul jaddah atau safarul jaddah atau safarul nazil. Artinya
kondisinya berada di tengah perjalanan, yaitu menempuh perjalanan, atau sabar dalam keadaan dia sudah sampai pada tempatnya. Seorang musafir ada dua bentuk, baik itu yang wajib, yang mutawwa atau yang mubah. Ada dua kondisi bagi musafir itu. Kondisi yaitu dia di tengah perjalanan dan dia memiliki ahkam, keterkaitannya dengan ahkam, bagaimana sholatnya, apa yang afdal, jamak atau tidak, qasar atau tidak. Jadi sabar ujian di tengah perjalanan. Antum sedang naik motor menuju dari Jakarta katakan ke Cirebon, di tengah perjalanan berhenti ketika ingin sholat, mana yang afdal? Ini jahat karena dia dalam safar yang tentunya di tengah perjalanan. Sehingga di sini berlaku hukum tentunya fadail, sebagaimana katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta 'azaimuhu, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta 'azaimuhu. Diriwayatkan di dalam as-sahih bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai untuk dilakukan rukhsah-rukhsah yang Allah berikan sebagaimana Allah mencintai ketika dilakukan perkara-perkara yang wajib. Ini perlu dilihat mana safar dipilah oleh para ulama. Nah, safar yang jahat jadat yang melihat dan memperhatikan hal yang seperti ini. Kemudian yang sudah nazir, yang sudah sampai, dia sudah tinggal di tempat saudaranya, di kawannya, atau di hotel, sampingnya ada masjid, mana yang afdal? Kesemuanya ada di sini. Ada yang afdal, ada yang boleh. Tetapi ini semuanya sifat secara umum adalah mereka musafir. Dan doa mereka mustajab. Doa mereka mustajab. Doa mereka sekali lagi mustajab. Dan juga ada safar yang sifatnya haram, yaitu ketika orang akan melakukan syirikan atau akan melakukan mendatangi tempat-tempat kemaksiatan. Bahkan ada safar atau rehah atau siyah yang bid'ah. Dikatakan oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, safar atau rehlah yang bid'ah yaitu siyahatu as-sufiyah, yaitu keluarnya sebagian orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang sufiyah, dinamakan menglan. Ini datang dari Islam ini yang tidak pernah ada. Bagaimana menglan? Pokoknya kamu keluar, kamu akan dapat keimanan. Kamu keluar, kamu akan dapat apa? Keimanan. Itu sudah ada. Dinukil dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa safaruhu bid'ah. Safarnya apa hukumnya? Bid'ah. Ada yang mubah. Ada yang mubah dalam artian betul-betul mubah sama sekali. Yaitu orang kalau yang contoh mudahnya dari berdagang atau urusan-urusan yang berkaitan dengan pekerjaannya atau yang lain, dan kekuatan doa tentunya bagi seorang musafir juga beraneka ragam kekuatannya, karena semakin dia mengalami kesulitan dalam safar tentunya doanya akan semakin didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesulitan yang semakin dia rasakan. Makanya wajibillah, orang yang akan berangkat safar, ingat, ini mungkin perlu kita tes ini sekarang. Doa safar. Doa safar. Satu-satunya maskapai pengembangan di seluruh dunia yang ada doa safarnya itu Saudi Arabia. Bukan transfer yang lain, tetapi kita melihat sunnah yang tidak
tekadnya langsung memulai bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lanjutannya doa sama. Maaf, antum belum apa? Ah, antum ya, doa sama, pertama antum, maaf, doa sama, belum. Ah, antum doa sama. Belum pernah sabar nggak? Waktu lama, kan sabar. Ah, di belakang. Doa sabar, Mawardi. Doa sabar. Mau sabar belajar di Surabaya, tapi di mana rumahnya? Apa rumahnya? Doa sabar ini penting. Bagaimana kita harus belajar? Coba katakan ini, hafal doa sahabat. Baik, yang hafal semuanya, katakan, yang hafal semuanya. Satu, dua, tiga, empat. Ya, adalah sunnah. Penghidup dan pengibar apa? Sunnah, doa sunnah. Untuk sahabat yang hafal, gimana ya teman? Pertemuan yang adalahkan setoran. Iya. Kalau berkurang majlisnya malu. Dan berkurang. Doa besar. Coba baca sekali lagi. Antum. Doa besar. Terus, terus, terus. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.